Hai guys, jadi karena di sini banyak laron, aku mau tutorial tangkap laron lalu mau dimasak. Wow, gimana rasanya guys? Kita cobain laron. Oke, kita tangkap dulu laronnya guys. Oke guys, aku sudah siapkan gelasnya dan aku mau tangkap laronnya. Nanti kita mau masak guys. Ayo guys, kita masak guys. Ini dia ya, udah dapet ya. Kita kumpulin dulu sampai banyak ya, sampai habis ya. Oke guys, ada guys. Oke. Oke guys. Dia berterbangan sampai capek gitu kan. Dia berterbangan sampai capek. Kita tahan sampai sebanyak itu guys. Ya. Tunggu sebentar guys. Kita mau bikin challenge makan laron. Waduh, berani nggak? Bikin challenge makan laron guys. Siapa yang berani? Ayo buktikan. Aku berani makan laron guys. Ayo kalian mau kasih gift apa kalau aku bisa makan laron ini? Nanti kalau udah jatuh ya. Ini ada lagi. Nih di atas sana masih banyak berterbangan nih guys. Tuh. Nanti nunggu turun dulu ya. Nanti kalau capek dia akan jatuh ke bawah. Tuh kan. Tuh ya. Masih banyak banget ya. Kita liatin dulu. Nanti mau dimasak. Oke guys. Gak ada kerjaan gabutnya. Masya Allah. Oke bestie, ini sudah dapat laronnya ya di sini tuh, lumayan banyak ya. Kita mau tangkap lagi ya, mau tangkap lagi sampai banyak. Kalau segini nanti nggak kerasa. Nih ya, kita tambah lagi bestie, nggak ada yang turun, stoknya habis. Nih ya. Tunggu nanti sampai kalau udah capek nanti pada jatuh nih. Ada lagi tuh. Sampai berjatuhan. Kita tunggu ya bestie. Ini udah bisa belum? Udah bisa dimasak belum nih? Ada lagi kah? Oke bestie, jadi aku mau nanya ke Mbak Diva ya. Mbak Diva, bolehkah Mama bikin challenge masak laron ini? Kenapa nggak boleh? Jorok. Mbak Diva, kalau Mama sampai makan laron ini di depan muka kamu, mau diapain Mama? Dicium? Diapain? Dijauhin guys. Tapi guys, aku penasaran banget nih. Aku mau buktikan ya. Aku mau makan laron ya. Oke. Ayo guys, kita langsung masak. Mbak Diva, aku mau masak laron ya. Jorok ih. Gak apa-apa ya. Aku masak laron beneran. Ternyata tuh Mama lihat-lihat banyak yang makan laron guys di sini ya tuh. Katanya di sini segera makan laron, manfaatnya tak tertandingi. Wah, manfaatnya banyak katanya makan laron. Oke, aku mau buktikan ini. Di sini banyak banget yang makan laron. Aku penasaran guys. Yuk, mari kita buktikan makan laron guys. Siapa tahu jadi nambah sehat. Oke guys, langsung aja kita mau bikin masakan laron ini. Yuk guys, ikut ke dapur. Oke ya bestie, ini kita sudah dapat segini. Ayo kita masak bestie. Oke bestie, aku sudah di dapur dan aku mau masak laron ini. Yuk bestie, laronnya kita cuci dulu. Jadi kayak gini ya tuh. Kita cuci dulu ya laronnya hingga menjadi bersih. Gigit gak sih? Aduh, aku geli guys.
Ini lucunya kayak gini, diaduk-aduk gini. Tukaduk-aduk-aduk-aduk gitu ya. Gini ya. Sampai dia mabok. Diobok-obok. Airnya diobok-obok. Banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Ini bukan ikan. Banyak laronya kecil-kecil pada mabok tuh. Wow, dia udah mabok guys. Gitu ya. Tuh, sehingga ada yang sudah tidak berpakaian, tidak berbulu gitu. Nih bulunya ada yang lepas gitu. Oke, caranya bagaimana, kita saring dulu ya. Terus kita tiriskan di mana? Di sini kali ya. Kita tiriskan dulu. Gimana nih? Jadi gini kali ya. Taruh di sini. Ya bulunya nggak bisa lepas satu persatu. Kalau disuruh satu persatu gimana ceritanya guys? Nggak bisa lah ya. Gini aja lah ya. Mungkin begini udah bener cara pencuciannya. Terus laron itu makannya apa guys? Ngomong-ngomong nih, nggak jorok kan itu laron? Oke ya, kita ambil lagi. Oke, udah lah, tinggal aja gini lah. Udah ya. Oke, terus ini masih ada satu nih guys. Lumayan nih. Oke, kita cuci lagi sampai bersih ya. Ini aslinya cuma sedikit ya. Tuh, aslinya cuma sedikit segini doang. Oke, kita cuci dulu. Ini ya besti laronya. Tuh ya. Kan sudah dicuci selesai. Langkah berikutnya, kita panasi wajan ya. Kita panasin wajan. Aku siapkan bumbunya dulu guys. Kita masak laronya ya. Kita masak laronya. Kita murni tidak menggunakan apa-apa ya, cuman kayak gini aja nanti. Oke. Ini kebanyakan minyak gak sih? Ini udah tak kasih minyak sedikit loh. Sedikit aja kan, ini sedikit banget. Oke. Terus kita cemplungin laronnya. Oke guys, sepertinya sudah matang ya. Kita masukin ke dalam piring. Selesai. Ini sudah matang ya. Kita usahakan nggak ada bulu-bulunya, tapi ya tetap aja ada guys. Nah, jadi ini dia udah matang. Langsung aja kita mukbang. Halo, jelas masih banyak yang belum digoreng, berkeliaran. Oke okay guys, bikin challenge ya. Mbak Diva. Terus ngalahin. Mbak Diva. Nah, ini guys, ini laronya sudah matang ya. Mbak Diva mau cobain laron? Satu laron 100.000. Beneran, sumpah. Kalau iya berani. Bisa sih. Yaudah, kalau enggak ya papa ngomong. Satu laran. Mau sini. 20.000. Kalau Mbak Diva berani, satu laran 20.000 mau? Ayo berani. Satu laran 50.000. Satu laran 100.000. Makan 5 aja. Sumpah. Ya oke. Enggak, ibu cici. Satu laron 100.000 loh. Enggak. Ayo, berani? Enggak berani guys, satu laron 100.000. Aku tanpa 100.000 udah mau makan laron nih. Berhubung aku tuh penasaran banget dengan laron. Udah katanya enggak disorting. Oh iya. Ini mau enggak 100.000 satu laron? Beneran? Enggak mau guys, jadi aku mau pulang sendirian ya. Mbak Divanya enggak mau dicaksoting guys. Jadi daripada nanti dia nuntut 100.000, dia tak ajak ya.
Jadi guys ya, ini tuh laronnya. Ini beneran, ini laron udah matang ya guys ya. Tuh. Jelas enggak sih? Tuh ya. Bahkan masih banyak yang berkeliaran, jangan sampai yang mentok makan juga nih. Jadi guys, aku mau buktikan. Katanya laron itu banyak manfaatnya. Aku pun belum baca enggak tahu manfaatnya apa. Cuman zaman dulu kala itu suka banyak yang masak laron ini, guys. Aku penasaran, guys. Ini ya. Ini tadi Adek, jangan buka lemari, Adek. Kamu pakai celana pendek. Nah. Oke. Nah, zaman dahulu kala tuh banyak banget ya yang suka goreng-goreng laron gitu. Aku penasaran, guys. Ini sudah tahun keberapa, tapi aku enggak mau ketinggalan, pengen ngerasain yang namanya laron. Langsung aja kita coba. Ini ya laronnya. Ini guys, masa dia guys ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin gak mau 100.000 loh. Cici kita bagi. Yang berani makan laron seperti aku, ayo duetin. Ini ya, ini banyak banget laronnya guys. Enak, gurih. Enak guys, jangan ditiru adegan ini ya, jangan pernah. Itu belakang mama apa? Apa? Laron dodol. Laron hidup takut. Iya, yang berani makan ini hebat. Hebat iya. Kan susah payah, ditangkep, dicuci, digoreng, terus dimakan. Kita coba ya. Geli sama kaki-kakinya sama kepalanya. Enak. Enak. Jadi rasanya kayak gini guys. Aku udah bosen banget liat nih jorok didih, tau gak? Ih. Dek, di lidah kayak dicekit-cekitin gitu deh. Yeah. Oke guys, sudah habis laronya. Ini mau memasak beneran laron apa bukan sih? Kok di tenggorokan kayak gatel-gatel gitu? Jangan-jangan memakan racunan. Gak tau ya guys, kok rasanya di tenggorokan gatel amat. Dek, tolong beli minum. Taunya mama keracunan. Aku mau browsing. Apakah laron berbahaya dimakan? Dimakan. Nih, tolong HP-nya Mama, Dek. Gitu. Kalau aku browsing di sini ya, katanya gini. Kan makan laron gitu kan. Luar biasa tujuh manfaatan khasiat makan laron katanya, guys. Kenapa tenggorokanku jadi gatel gini?
Asli guys. Laron itu dari raya. Terus kenapa dimakan gatel-gatel? Ini nih. Beneran gak sih kalau makan laron itu apa tuh namanya? Katanya enak, katanya bermanfaat. Udah ya Besti, tenggorokanku gatel. Pokoknya aku sudah bikin challenge laron dan aku fix nggak mau coba lagi. Terima kasih.